Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mia, reporter Banjarmasin Pos. Ya, jadi saat ini tuh saya tuh lagi berada di Kampung Arab atau biasa Kampung Arab atau di Jalan Antasan Barat. Jadi di sini memang dominan lebih ada yang jual kambing kayak gitu. Tapi kalau yang ada ini tuh kambingnya biasa buat akikahan. Kalau untuk lebaran masih belum masuk. Tapi kalau misalnya mau pesan juga bisa. Kalau untuk kambing buat akikahan ini biasanya ada yang dari 2 juta setengah. Dari 3 juta setengah. Dan itu pun harga kambingnya sudah dengan potong dan dimasak gitu. Jadi kalian siap sudah siap makan aja. Kalau misalnya yang gede-gede kayak gitu harganya di kisaran 4 juta, tapi kalau misalnya yang kayak agak kecilan itu harga 3 juta. Nah, itu lagi dikasih makan. Bisa nih kalau misalnya kalian ada yang mau buat kurban nanti bisa mampir-mampir aja. Mereka lagi dikasih makan rumput-rumput. Kalau misalnya mau akikah biasanya bisa tuh, jadi sudah langsung sama masak-masaknya itu dari kisaran 3 juta sampai 4 juta tergantung dari ukuran si kambingnya. Tapi kalau untuk kurban nanti itu masih belum tahu lagi untuk harganya gitu. Karena menunggu pasokan kambing selanjutnya. Kambingnya lagi pada makan nih, pada kesana semua. Ini memaraki guys. Mungkin itu dulu liputan saya hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.